Terungkap tujuan militer Israel belakangan ini menyerang sejumlah wilayah di tepi barat utara. Dikutip dari Palestine Chronicle, Israel ingin menyerang lokasi tersebut lantaran tepi barat dianggap sebagai wilayah perlawanan Palestina yang lemah. Dilaporkan perlawanan di tepi barat meski bertekad sebagian besar terisolasi. Hal itu dikarenakan terdapat tekanan gabungan yang diberlakukan oleh tentara Israel, pemukim Yahudi yang kejam, dan PA. Namun dengan melancarkan kampanye militer yang mematikan terhadap perlawanan, Israel berisiko memicu intifada Palestina atau pemberontakan. Apabila dilancarkan dapat mengganggu stabilitas di seluruh tepi barat. Israel kemungkinan gagal di tepi barat lantaran tindakannya di wilayah itu tak dapat terpisah dari medan perang di tempat lain.